Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sipharium Alexandria adalah sebuah kuil. Kuil Yunani kuno yang dibina oleh Ptolemy ketiga, iaitu pada tahun 246 hingga 222 sebelum Masihi, untuk mengagungkan Serapis, iaitu Dewa Yunani Mesir. Pengagungan Dewa Serapis diperkenalkan pada abad ketiga sebelum Masihi atas perintah Ptolemy pertama. Ini adalah merupakan laluan menuju ke terowong yang terdapat di Sipharium ini. Ini adalah sisa-sisa terowong yang berada di sini. Ini ada beberapa batu peninggalan zaman dahulu dan dapat di tepi kawasan terowong ini. Inilah dia sisa-sisa peninggalan kerajaan Helenistik yang masih kekal di negeri Mesir. Amat besar tiangnya. Ada yang mengatakan bahawa sebabnya semasa kerajaan Islam dahulu tidak disukai patung berbentuk binatang, lalu mereka telah mencacatkan kedua-dua patung singa ini.